Jadi sistematik tak saya buat. Itu sebab harga dia mahal. Itu sebab harga dia mahal. Sebab pak cik dapat apa yang orang lain tak dapat. Dan betul. Sebab tu ramai orang ramai orang marah dengan saya. Sebab apa? Sebab dia tak dapat apa yang pak cik dapat. Dia nak guna servis saya tapi dia tak mampu. Lepas tu dia marahlah. Betul. Dia buatlah fitnah saya mahal lah apalah. Macam-macam lah cakapnya kan. Pak cik rasa berbaloi tak apa yang pak cik bayar? Wish, sangatlah. Wish. Sangat lah. Alhamdulillah. Okey, pakcik. Sebab memudahkan kalau terjadi sesuatu. Untuk saya lah kan. Sebab memudahkan kalau terjadi sesuatu. Untuk saya lah kan. Di samping wiring saya baru. Tertekan ni tadi. Di samping saya dapat wiring satu rumah baru. Kalau apa-apa terjadi macam tadi tu. Saya tahu kat mana nak tackle. Apa praktikal tak pakcik? Canggih tak pakciknya sistem? Ya, ya, ya. Memudahkan pakcik tak? Betul, mudah. Sangat mudah. Bila saya buat kerja, saya mesti anggap, cuba kalau bapak saya jadi macam tu. Mak saya jadi macam tu kat kampung. Mana nak cari kan? Punca. Kat kampung, susah nak cari electrician. Ya. Yeah. Jadi macam mana mak ayah saya nak selesaikan auto malam tu supaya tak bergelap? Saya ajar cik macam mana neutral breaker berfungsi. Sebelum ni, DB-DB dekat rumah-rumah orang lain, termasuk rumah cik yang sebelum ni, dia ada yang ini je. Dia ada yang ini je. Okey. Yang atas ni tak ada. Okey. Atas ni nama dia neutral breaker. Sebelum ni, wayar hitam ni, dia tak letak dekat sini. Dia letak dekat bahagian tepi sini. Oh. Ah, letak bahagian tepi sini. Ataupun yang rumah cik tu, dia letak bahagian atas lah. Yang lama punya. Atas yang betul. Okay. Jadi bila berlaku short macam sebelum ni, rumah cik dulu selalu short. Kejap tendang, kejap tendang. Bila tendang sampai pagi tak boleh function. Jadi bila saya cipta neutral breaker ni, saya letak satu lagi device dekat atas ni. Jadi saya pindahkan yang wire dekat sini, saya pindah ke atas dan ada breaker. Dan breaker ni kita guna C32. Memang besar. Maksudnya dia takkan trip. Macam mana pun dia takkan trip. Oh, okay. Ini bukan sebagai breaker. Ini breaker. Berfungsi sebagai breaker. Bila overload, dia akan trip. Okay. Tapi yang ini tidak. Walaupun kita pakai dia breaker, kita pakai besar. Fungsi dia sebagai switch. Oh. Dia takkan trip. Dia takkan trip? Dia takkan trip kecuali emergency. Sebagai contoh, sekarang tengah on kan? Tengah on. Jadi yang kes yang berlaku sebelum ni, ni ibaratkan ni tak ada. Ibaratkan ni tak ada lagi. Okay. Kita anggap yang DB lama. DB yang biasa electrician buat, yang ni aja. Alright. Okay, sekejap cik. Okay, sekarang saya short kan? Okey, trip. Okey, cik tengok dia trip. Okey, sekarang ni biasa kalau jadi macam ni, acik cuba on kan. Okey, saya nak pak cik yang buat. Nanti kalau saya buat acik tak belajar. Okey, jauh sikit Farid. Okey, pak cik on kan. Ni. On kan. Trip. Oh, jatuh. Jatuh eh? Okey, on lagi pak cik. Nanti masa dia akan jatuh balik. Kenapa sepatutnya bila saya on dia terus jatuh? Kenapa dia lambat jatuh? Sebab earthing pak cik belum tak kuat. Sekarang ni kita pakai earthing lama. Earthing rumah lama. Dia tak kuat. Sebab tu dia lambat jatuh. Dari masa 10 minit, 15 minit, setengah jam, 1 jam baru jatuh. Sepatutnya bila jadi short macam ni, saya on dia terus jatuh. Okey. Nanti bila dah pakai earthing yang baru, dia akan jadi lebih kuat. Sebab earthing penting. Earthing penting dalam rumah. Bila earthing tu bagus, resisten dia rendah. Bila berlaku short, dia cepat trip. Nampak? Padahal ni short. Rumah cik ada short ni. Sekarang ni short. Tapi dia tak tendang. Sebab apa? Walaupun saya pakai 0.03. Baik. Nampak? Dia ambil masa sikit. Ambil masa. Ini earthing dengan cik, walaupun dia tak resisten dia tinggi, earthing yang sedia ada, rumah lama punya, yang developer buat dulu, berpuluh-puluh tahun dulu. Berpuluh tahun dulu. Masih berfungsi tapi dia tak kuat. Jadi itu sebab dia ambil masa lama nak trip. Tapi ada jenis earthing yang resisten dia terlampau tinggi, ambil masa sampai 5 jam, 6 jam baru tendang. Itu bahaya. Sedangkan short dah ada. Okey. Cuba cik on balik. Lambat. Okey, cik on lambat eh. Jadi dia sepatut naik jatuh eh. Saja. Okey, patutnya dia trip. Saya try tempat lain. Tak kuat. Tak kuat. Earthing je tak kuat. Tak kuat. Tak kuat. Okey pak cik. Saya dah repair pak cik punya earthing tadi. Temporary lah sementara. Okey. Okey, sekarang pak cik onkan balik. Cuba onkan. Trip. Ini sepatutnya. On balik cik. Terus dia tolak
Tak boleh, nampak tak? Ha. Sekarang cik nampak tak fungsi earthing? Ha. Earthing pakcik yang sebelum ni, yang developer buat, memang dah ada masalah. Dia tak ikut spek. Ataupun dah rosak lah. Mungkin dah lama, dah 20-30 tahun dah rosak. Betul. Jadi, kes ni rumah pakcik, sebelum saya wiring balik rumah pakcik ni, dia akan trip malam. Dia trip malam, sampai ke besok lah tak boleh on. Betul. Sebab technician tak ada datang. Wireman, electrician tak dapat nak tolong. Pakcik tak kerti nak buat macam mana. Betul. Tapi sebenarnya masalah tu berlaku siang. Short tu berlaku siang. Sebabkan earthing pakcik tak bagus, dia delay sampai malam baru dia tendang. Ambil masa Ambil masa. Jadi sebab tu earthing penting. Sekarang earthing saya dah buat, okey bagus. Okey sekarang ni pakcik on sekali lagi pakcik. Okey tak boleh kan? Tak boleh. Okey jadi biasanya apa yang pakcik akan buat, pakcik akan off kat sini, betul tak? Okey cik off kan dia. Off kan semua. Ni. Yang ada wire ni, off kan dia. Off kan semua. Okey, ada atas off sikit. Oh, semua. Okey. Sepatutnya dulu sebelum ni DB pak cik, saya ulang balik, dia tak ada yang ni. Neutral breaker dia tak ada. Yang atas tu. Dia hanya ada sampai sini saja. Okey, yang bawah. Yang neutral dekat tepi sini. Okey. Dan bila pak cik dah off semua, sepatutnya power dah tak masuk. Okey. Sepatutnya on boleh lah kan? Ya. Okey, pak cik on. Tak boleh. Oh, tak boleh juga. Sekali lagi cik, dua kali. Tak boleh. Jadi bila jadi macam ni, pakcik dah off switch, dah cabut plug, kepala plug ke plug top tu, peti ais, TV, komputer semua dah cabut. Ha. Switch lampu, kipas, aircon semua dah off dah. Ha. Dah off ni lagi, dia trip juga. Pun tak nak naik juga dia. Sebelum ni macam tu kan? Ya. Jadi pakcik kata tak boleh apa. Panggil telefon electrician tak nak datang dah malam. Telefon wireman, telefon technician semua tak nak datang dah malam. Betul. Bergelap dah sampai pagi. Ya. Yeah. Tapi lepas ada neutral breaker, sistem ni banyak membantu. Okay, jadi sekarang ni walaupun saya tak ada dekat sini, walaupun tak ada sesiapa bantu pakcik, pakcik boleh trace mana problem. Okay, sekarang ni pakcik offkan semua. Bila saya pasang neutral breaker, dia membantu pakcik. Okay, pakcik offkan semua. Sampai tak pakcik? Okay. Offkan semua. Pakcik offkan semua. Okay, atas pun? Atas sekali pakcik. Okey, cukup. Okey, dapat pakcik off je. Sepatutnya pakcik off kan ada wire je. Tapi tak apalah, off semula boleh juga. Okey. Jadi bila dah off semua, pakcik tengok lagi satu kelebihan rumah pakcik, bila pakcik off kan semua dekat atas pun, dekat bawah still ada api. Sana Farid. Sebab dia lain-lain kotak ni kat kan. Tangga, kat tangga tu. Pergi sana. Kat bawah tu. Clear? Nampak? Okey, mai sini. Okey. Jadi kelebihan dia DB pakcik ni, walaupun atas dah shutdown, bawah masih ada api. Dapur masih ada api. Okey. Sekarang pakcik dah off semua kan? Okey. Okey, pakcik on kan balik. Boleh on tak? Okey. Boleh tak on? Boleh. Okey, jadi kan senang. Okey, jadi pakcik on kan satu-satu sampai dia jatuh. Atas tu on kan satu-satu. Tak kisah dari sini ke dari sini. Mana-mana boleh. On satu sampai dia jatuh. Nampak dua Fred. Tepi sini. Slow je. Okey. Trip. Okey. Nombor berapa jatuh tu? Yang sini kan? Okey, pakcik off kan dia balik. Off dia, pakcik on kan balik. Boleh kan? Oh, tu punya cerita. Okey. Satu kan. Pakcik kena on satu. Okey, pakcik off kan satu balik. Off kan satu. On kan balik. Tak boleh. Off kan satu. Pakcik tak nampak laju tadi. Off kan satu. Okey, semua boleh. Okey. On kan balik. Okey, boleh. Betul tak? Dari puncanya tu. Yang ini. Betul. Okey. Okey, sekarang ni jauh sikit Farid, biar dapat dua-dua. Okey, pakcik onkan dia balik. Onkan dia. Naikkan ni. Biar lama sikit. Dia delay. Sebab earthing punya tak bagus. Ni sebab saya buat temporary. Okey. Cik onkan satu lagi dik. Dah jumpa. Yang ini. Itulah puncanya. Ini punca. Sepatutnya tadi bila on dia terus tenang. Tapi earthing pakcik tak bagus. Saya buat temporary. Okey. Temporary pun dia upgrade sikit aja. Okey, jadi pakcik dah tahu dah punca dengan ini. Okey, pakcik offkan dia. Oh, yang lain pakcik on. Okey, sampai ke atas pakcik on. Dia ada wire je lah. Ni laju sikit tak apa? Tak apa. Dah tahu dah yang mana rosak kan. Alright. Okey dah. Okey, pakcik onkan balik RCB. Tak boleh. Ada sebenarnya
ada yang ada salah bukan ni. Ada lagi. Pacik on balik, cik. Tak boleh. Pacik off satu, cik. Off kan? Okey, on kan balik, cik. Tak boleh. Off kan satu lagi. Oh. Sebab dia lambat. I think pacik tak bagus. Ha. Okey, off kan lagi satu, cik. Okay, on lagi. Okey. Off kan. Macam tu cara dia, cik. Ada salah satu ni. Ha. Tak boleh. Off kan lagi, cik. On. Tak boleh. Yang sini, cik. Belah sini. Apa tu? Okey, satu je. Okey. Ha. Okey, on, cik. Tak boleh. Yang ini, cik. Ha, ni kosong. On. Okey. Ni kosong. Patut dia tak boleh. Okey, pakcik. On kan. Okey. On kan satu. On kan sini. Slow-slow on. Satu. Okey. Satu lagi. Ambil masa lama sikit je. Dalam 3 saat, 4 saat macam tu. Okey. Lagi, cik. Lagi. Okey, dah jumpa. Yang ni je, eh. Ha, nampak? Bila earthing tak bagus, bila berlaku short, susah nak trace. Ha, bila earthing tak bagus, bila berlaku letak pintar, susah kita nak trace, nak check. Sebab apa? Dia lambat. Okey. Yang ni tadi je, eh. Okey, pakcik off kan dia. Off kan dia. Okey, pakcik on kan balik. Tak boleh. On kan balik, cik? Okey, tak boleh. Ha, nampak tak? Susah nak cari. Sebab earthing punya tak bagus. Okey, pakcik off kan balik. Okey, on kan? Kita tahu. Okey, off kan? On kan? Okey. Satu. Trip, nampak? Satu ni. Ataupun acik off kan yang bahagian atas ni dulu. Awak akan semua balik atas. Satu-satu? Haa, satu. Slow-slow lah. Haa, yang ada wire je. Yang ada wire je. Oh, ya. Nanti dia kosong. Haa, ada wire je. Off je semua? Haa, off, on balik. Cik. Off, on ni sebawah ni. Haa? Off yang tu, on yang ni. Oh. Tak boleh. Off, haa, tu cara dia. On kan? Okey, off balik. On kan? Off balik. On kan? Ha, penat je kan? Off balik. On kan? Ha, off. On kan? Okey, off. On. Satu ya. Ah, off. Ha, ini yang berlaku dekat electrician kalau earthing tak bagus. Okey. Jadi acik main bawah ni pula sini pula. Oh, tu kosong. Ha, off. Oh, kosong masa tu. Ha, off kan? On balik. Off lagi sebelah dia. On. Tak boleh. Off lagi, cik. On. Okey, dah boleh. Kan? Okey, biarkan macam ni. Sekarang ni, acik on kan yang ni tak boleh dia kan? The trip. Ah, betul. Okey, cik on kan balik, cik. On kan balik. Okey, acik on kan nak check, double check. On kan balik, cik. On, double check. Okey, dah jumpa dah. Dah jumpa kan? Oh, inilah ni. Ah, inilah dia. Okey, off kan balik, cik. Acik on off kan dulu. Off. On kan balik. Okey, sekarang ni cik on kan yang lain pula. Yang ni jangan usik. Dah tahu dah. Yang lain on kan. Naikkan dia. Naikkan dia. Naikkan, cik. Okey, atas, cik. Yang atas. Atas semula ni. Ha. Dia boleh ada kes dia ni, dia ada dua sekali dia strip ke? Tak ada. Dia memang satu-satu. Dia satu je. Cuma dia tadi susah nak trace sebab dia delay. Earthing pakcik tak bagus. Jadi dia patutnya masa pakcik on tu, dia dah trip dah tapi dia delay. Patutnya yang ini problem. Pakcik on, patutnya switch on yang ni, dia dah trip tapi dia delay sebab earthing tak bagus. Dah sampai sini baru dia trip. Ataupun dah sampai atas baru dia trip. Okay. Dia sabar sikit. Ni saya ajar, cik. Okey, sekarang ni nampak tak? Dah tak trip kan? Okey, kita double check. Pakcik on balik. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5 je, eh. Okey, cik on balik. Double check. Trip. Okey, sah lah dia. Okey, pakcik off kan balik nombor 5. Okey, off balik, on balik. Okey, dah tahu dah. Okey, sekarang ni pakcik on kan kabel api. Ha, ni api. Ha, on kan satu. Pelan-pelan lah. Ha, on je. Okey. Jadi kalau jadi, check yang ni dulu, boleh check yang sini. Ha, betul. Tak, mula check off kan sini dulu. Kalau sini dah off pun, dia trip juga. Ha. Baru last kali off yang dia. Yang ni yang terakhir. Dulu lah. Ini terakhir. Okey, pilihan terakhir. Okey. Okey, dah tak ada wire dah. Ha, tu last wire. Ni last. Ha, tu tak ada wire tak payah. Yang ni je. Yang bawah belah ni. Ha, ni satu lagi je. Alhamdulillah. Okey, dah habis. Ni tak ada wire. Okey. Nampak dia tak trip kan? Oh, masuk bawah. Okey. Sorry, atas video. Nampak? Okey, nampak tak menyala? Lampu menyala kan? Cuma saya kan? Ha, jadi. Mudah tak, cik? Mudah. Ha, jadi. Nanti yang ini tak apa. Biarkan off.
Acik, besok pagi dah siang, acik telefon saya, telefon saya. Ataupun kalau saya tak ada, acik telefon dah siapa, electrician ke, technician ke, wireman ke, telefon kata rumah saya trip. Kan? Saya dah tahu dah mana yang trip, minta datang tolong repair, tolong cari. Nanti dia akan tahu. Okey, yang trip ni dekat mana? Okey, jadi kat rumah pakcik yang trip saja, satu circuit saja yang tak boleh pakai. Okey. Yang lain semua boleh pakai. Dia pernah ke terjadi kalau dia jatuh tu sampai dua circuit, tiga circuit sekali? Ada. Itu kalau looping banyak. Kalau apa? Looping macam pakcik sebelum ni. Oh, kalau looping banyak. Ingat tak pakcik masa sebelum ni saya buat? Bila saya, bila dia shot, banyak MCB shot. Sebab apa? Dia looping. Tapi dengan sistem yang baru ni, dia takkan lebih daripada satu lah. Dia mesti satu saja. Satu je. Okey, faham. Sebab kita tak looping. Betul. Dia direct kat sini. Faham. Jadi, dia punya punca dia dekat sini. Contoh eh. Okey. Saya dah tahulah kat mana. Okey, contohlah saya pinjam pakcik punya ni eh. Seka. Okay, sekarang ni, pakcik dah off lah semua dah. Satu je shutdown. Maksud, okeylah malam ni boleh pakai. Cuma satu je tak boleh pakai. Okey. Besok telefon electrician, siapa datang tolong repair. Maksudnya bila electrician datang, dia tak boleh tipu pakcik dah. Sebelum ni dia boleh tipu pakcik. Pakcik dah tahu. Ya. Sekarang ni dah tahu dah. Ini satu je. Jadinya macam ni cara pakcik nak buat. Pakcik ambil tok lampu kipas menyala tak? Okey. Lampu kipas semua menyala. Bermaksud bukan dari lampu kipas. Cek aircon pula. Aircon semua menyala. Cek pula. Macam mana cek pula? Guna apa benda yang ada lampu. Macam mana ada lampu kan? Okey, kita test sini. Nak tengok plug mana. Okey. Contoh ni lah. Macam ni cik, saya tunjuk. Acik masukkan, acik on. Ada lampu. Bukan itulah. Okey. Acik test lagi mana. Okey, yang ni lah. Contoh yang ni. Okey, yang ni. Acik masukkan, acik on. Okey, tak ada lampu. Jadi inilah punca. Inilah punca dia. Nampak? Tak ada lampu. Yang ni pun sama. Masukkan. Tak ada lampu. Dua-dua tu rosak. Dua-dua tu short. Jadi bila tahu dah, short dekat plug yang sini. Jadi nanti besok call electrician, kata kat dia plug ni problem, minta tolong repair. Jadi wireman tak boleh tipu pakcik. Sebab apa? Sebab pakcik dah trace awal. Jadi dia datang, dia terus tuju dekat sini. Pertama, pakcik tak kena tipu. Pertama, pakcik tak bergelap malam. Sebab betul, sistem neutral breaker dah bantu pakcik. Nombor dua, wireman tak boleh tipu pakcik. Ketiganya, wireman pun mudah buat kerja. Okay. Dia tahu kat mana punca rosak tu. Okay, nak pastikan lagi plug. Mana plug lagi? Okay, sinilah plug. Bawah ni cik ada plug. Macam begini kan, bawah ni kan? Okay, saya check plug ni. Nampak lampu nyala. Ada lampu. Nyala kan? Okay, dah sah lah. Jadi, yang problem, plug tu. Okay, faham tak cara check dia? Faham. Okay, jadi, lagi mudah lah. Lepas ni, semua DB pakcik ada neutral breaker. Mana yang warna biru, yang brand Max Guard, neutral breaker. Yang brand EPS, ini live. Jadi, yang neutral breaker ni last sekali. Maksudnya pakcik dah offkan semua, tak boleh, baru set yang dia. Okay. Ni dah okey dah sebab saya dah cabut. Okay, jadi, senanglah kerja pakcik. Jadi maknanya sebelum saya pergi ke neutral ni, saya turunkan semua yang bawah ni dulu. Lepas tu cek satu-satu turun-turun. Naik. Mana dia tendang ke tidak? Betul. Kalau tak ada apa-apa, mesti yang di atas. Betul. Jadi, apa praktikal tak pakcik? Canggih tak pakcik sistem? Ya. Memudahkan pakcik tak? Betul, mudah. Sangat mudah. Bila saya buat kerja, saya mesti anggap, cuba kalau bapak saya jadi macam tu. Mak saya jadi macam tu kat kampung. Mana nak cari kan? Kat kampung susah nak cari electrician. Jadi macam mana mak ayah saya nak selesaikan waktu malam tu supaya tak bergelap. Betul. Jadi bila saya buat macam ni, saya anggap pakcik ni customer saya macam mak bapak saya sendiri, macam keluarga saya sendiri. Kalau berlaku masalah, macam mana keluarga saya nak selesaikan masalah tu sendiri supaya tak susahkan family saya sampai ke siang. Ya. Kalau mesti perayaan lagi 2-3 hari orang tak datang rumah. Memanglah confirm lah. Jadi sakat satu jatuh 2-3 hari, seminggu pun boleh tahan lagi. Sebab yang lain dia menyala kan? Lain menyala. Yang itu yang rosaknya. Satu plug aja. Sebab, jadi sebab itu harga pakcik mahal. Jangan nampak kan? Rumah pakcik ada 3 dB. Dan bukan neutral breaker je, rumah pakcik 3 dB. Tiga-tiga ni dia tak kacau. Dia dan kabel pakcik tak panas. Okay. Kalau pakcik perasan lah. Ni penuh. Penuh nampak tu ni. Penuh. Yeah. Ikutkan dia punya dalam buku, dia tulis mesti ada dalam 40% kelegaan. Contoh, casing, trunking, wire, mesti ada kelegaan, ruang 40%. Okay. Sebab apa? Sebab orang buat kerja DB1, DB kat sini 1.
Inilah dia tarik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke dapur. Kabel panjang-panjang. Lepas tu dia loop. Kabel panas. Sebab tu dia tak bagi ruang tu sempit. Tapi macam saya tak ada masalah. Sebab kabel saya takkan panas. InsyaAllah saya jamin kabel saya takkan panas. Pakai kabel yang bagus lah. Bukan kabel bagus. Ha. Sebab sistem saya sistematik bagus. Oh, sebab Pakcik Padang, DB, sebelum ni rumah Pakcik DB ada berapa? Satu je bawah tu. Ha? Itulah taik ke dapur, itulah taik ke atas, itulah ke depan, itulah ke hall. Betul. Bila panjang, dia loop, kabel panas. Bila load tinggi, kabel panas. Macam saya, tak ada. Rumah Pakcik ada 3 dB. Atas ni DB dia je. Maksud dia kontrol bahagian atas. Kawasan tak jauh, dekat-dekat. Farid, zoom. Kawasan dekat-dekat je. Jadi, bila kawasan dekat, resisten tak tinggi. Bila Pakcik gunakan aircon ke lampu plug semua, resisten tak tinggi. Bila resisten tak tinggi, kabel tak panas. Okay. Bahagian hall. Hall tu kontrol bahagian hall dengan depan aja. Pendek. Jadi kabel tak panas. Dapur ada DB dia sendiri, kontrol bahagian dapur aja. Jarak tak jauh. Dia kontrol kawasan tu saja. Ha, jadi bila kabel tak panas, kabel lambat rosak. Dia akan rosak juga sebab kita makhluk. Makhluk memang akan ada expired. Yeah. Tapi mungkin tahan masa 50 tahun, 60 tahun. Lamalah. Ha, lamalah. Macam sekarang 30 tahun dah rosak, kena wiring balik. Betul. Kan? Ya. Ha, jadi sistematik tak saya buat. Itu sebab harga dia mahal. Sebab Pak Cik dapat apa yang orang lain tak dapat. Dan betul. Sebab tu ramai orang ramai orang marah dengan saya. Sebab apa? Sebab dia tak dapat apa yang Pak Cik dapat. Dia nak guna servis saya tapi dia tak mampu. Lepas tu dia marahlah. Betul. Ah, dia buatlah fitnah saya mahal lah apalah. Macam-macam lah cakapnya tapi, kan. Pak Cik rasa berbaloi tak apa yang Pak Cik bayar? Wish, sangat lah. Alhamdulillah. Okey Pak Cik. Sebab memudahkan kalau terjadi sesuatu. Untuk saya lah kan. Di samping wiring saya baru tertekan ni tadi. Di samping saya dapat wiring satu rumah baru. Kalau apa-apa terjadi macam tadi tu, saya tahu kat mana nak tackle. Betul. Banyak kes charger handphone. Charger handphone, barang elektronik selalu short. Sebabkan apa tu, extension tu extension plug. Jadi bila jadi macam ni, Acik check satu, dah tahu dah, oh extension ni short. Acik cabut extension tu, Acik on balik. Biasa dia bukan okey. Jadi extension tu buang je. Okey. Mudah je kan? Mudah. Alhamdulillah. Jadi sebab tu orang, dia customer yang pernah ambil servis saya tak pernah bising. Okey je. Yang tak guna servis saya je fitnah macam-macam. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Okey, Cik So, last kali saya repeat maknanya. Okay. Step yang pertama, saya jangan usik yang ini. Jangan usik. Ni biar kena jangan usik. Saya usik yang sini dan sini. Okey, betul. Cari punca dia. Okey, betul. Kalau kata saya dah turun, ni trip. Okey. Saya naik, dia boleh on. Maknanya kawasan ni saya rosak. Betul. Tapi kalau sini pun tak ada apa-apa, sini pun tak ada apa-apa, baru saya pergi ke neutral satu-satu macam tadi. Betul, Pakcik. Ni yang last sekali Pakcik usik. Okey, faham. Faham eh? Faham. Okey, alhamdulillah. Ada macam nak tanya saya soalan apa lagi? Mana saya usik ni lah, kalau dia trip, dia tenang ni. Saya naik kata, saya buat yang macam step tadi lah. Betul. Lepas tu dalam buku. Dalam buku bagi tahu, mesti ada dua litar dalam 1 dB. 1 litar cahaya, 1 litar kuasa. Okay. Maksud lampu ada satu yang ni. Lampu kipas satu dia punya ni. Plug ada satu yang dia punya ni. Okay. Maksud kalau lampu trip, plug boleh pakai. Kalau plug trip, lampu boleh pakai. Macam saya tak. Saya pakai satu saja. Okey. Jadi lampu dengan plug, kipas, aircon semua pakai satu. Sebab apa? Sebab rumah Pakcik ada 3 dB. Pertama, kalau dia trip, ada neutral breaker. Pakcik tak ada masalah. Pakcik boleh trace dengan senang. Jadi cukup satu. Buat apa nak membazir duit pakai dua? Okey. Betul tak? Betul. Okey. Pasang dah bazir duit. Kalau dia rosak nanti, nak tukar bazir duit lagi. Betul tak? Jadi satu dah cukup. Sebab Pakcik ada neutral breaker. Sistem yang paling canggih sekarang. Dalam Malaysia, mungkin dalam dunia, sistem yang paling canggih sekarang. Ciptaan saya. Neutral breaker. Saya cipta benda ni. Saya cipta benda ni. Okey, alhamdulillah. Dan keduanya, kalau dia trip. Kalau dia trip, contohlah dia trip, Pakcik dah on kan neutral breaker, dah off semua, dia trip juga. Maksudnya dia yang rosak. Macam tadi tu, plug rosak, litar yang rosak atau circuit yang rosak. Dia rosak, dia sendiri yang rosak, dia dah loose. Maksudnya, on trip. Dia punya mechanical part dalam ni, mechanical part dia dah jam, dia rosak, ada litar loose. Okay. Dah tak boleh on kan? Tak boleh on. Pakcik nak risau apa, dekat bawah ada 2 dB lagi. Atas tak boleh function, bawah boleh function, 2 depan dengan dapur. Atas yang tak ada api, ya. Bawah ada api. Bawah ada api, saya boleh pakai lagi. Nampak kan? Sistematik tak saya buat. Tak ada satu rumah bergelap kan kalau kata malam. Betul. Jadi, mana kalau yang tadi ni rosak, yang ni tadi bawa-bawa pun tak mau, dia tak mau nak naik juga. Mana ni lah rosak? Dia lah rosak. Tukar yang tu je pula. Tukar dia jelas ketul. Okey, faham. Sebab dia pun mechanical.
benda-benda ciptaan manusia ni bukan je semuanya sempurna je. Ada yang tahan, ada yang tak tahan. Macam itulah. Jadi bawah ada, boleh pakai kain bawah dulu sementara nak tunggu saya datang ataupun electrician lain datang. Okey, faham je eh? Faham, ada je nak tanya soalan lagi. Kalau kata cuy macam kilat kan, dia ada terjadi tiga-tiga dB dia tenang ke? Kilat biasa kalau dia hentam ada satu je. Kilat tu hentam sepatutnya bila berlaku kilat dia tak boleh trip. Tapi kenapa dia trip? Sebab earthing tak bagus. Macam pakcik ni, saya rasa earthing pakcik tak boleh bagus sebab kawasan kecil. Earthing pakcik ni saya akan tanam ikut kemampuan aja. Sebab apa? Rumah pakcik ni tak ada space. Pakcik dah tile semua jalan, tak ada tanah dah. Betul. Tadi saya buat tu pun ada simen tu pecah. Bawah saya, tu memang dia dah. Saya cuba tanam kat situ sikit. Bila ada masalah dalam sistem wiring, earthing tak kuat, patutnya masalah tu berlaku dah lama, dia trip dah. Tapi dia tak trip macam awal tadi. Dia nak tunggu kilat. Bila kilat sampai, kilat tu perbaiki sistem dia sementara dalam beberapa milisecond. Okay. Bila kilat tu perbaiki sistem dia, masa tu dia tenang. Berlaku kilat sebab earthing tak kuat. Itu dah punca ni. Yang mula-mula video tadi pakcik dah nampak kan, earthing tak kuat apa jadi kan, dia tak trip kan. Dia tak trip. Contohnya shot tu memang dah jadi, dia tak tendang. Tapi dia simpan, dia nak tunggu kilat datang. Bila kilat datang, kilat perbaiki dia punya sistem dalam beberapa milisecond, masa tu dia tendang. Itu sebab bila kilat dia tenang. Itu sebab bila kilat orang pasang earthing. Pakai apa? Bila kilat, kes kilat orang pasang earthing. Jadi after that berlaku kilat dia tak tenang lagi. Cik ingat tak sebelum saya datang rumah ni selalu kilat. Kilat tendang. Lepas tu ada wireman yang tak betul datang, wireman yang tak ada tanggungjawab, tak ada knowledge, dia bypass. Sebab apa? Sebab dia tak dapat cari punca. Bila saya datang, saya dapat cari punca. Saya balik, ada trip lagi tak? Tak ada. Walau kilat besar mana pun tak ada trip. Tak ada. Sampailah saya datang balik sebulan lebih tu. Betul. Nampak tak? Itu ilmu dia. Ramai tak tahu. Dalam YouTube ada 10 ilmu, saya ajar satu ilmu je. 9 ilmu saya simpan. Dalam YouTube ada 10 ilmu, saya ajar satu ilmu je. 9 ilmu saya simpan. Ayolah. Tapi hari ni saya ajar nombor 2. Okey. Ada 10 ilmu, satu ilmu earthing. Nombor 2 saya dah ajar yang ni. Bila pakcik tanya saya jawablah sebab nanti pakcik nak tengok video dari refer. Jadi orang lain dapat ilmu. Okey. Semoga saya dapat keluarga saya dapat pahala dengan ilmu ni lah. Maknanya kalau yang atas tu untuk plug eh. Yang ni lampu ke? Tak ni semua ni. Yang plug yang C16. C16 ni plug. Plug aircon water heater C16. Yang lampu? Lampu C6. Oh, dia lagi kecil. Lagi kecil. Kan? Kipas pun sama juga. Kipas. Sinam. Nampak dia padam tu? Saya on balik. Jadi ini, alhamdulillah dapat ilmu hari ni. Jadi netizen yang tengok ni pun, follower yang tengok ni pun dapat juga ilmu. Lepas tu dia copy paste. Dia copy paste ilmu saya, dia buat. Lepas tu dia buruk saya balik pakcik. Lepas tu dia copy paste. Dia copy paste ilmu saya, dia buat. Lepas tu dia buruk saya balik pakcik. Tu tak guna punya wireman. Banyak pakcik wireman tak guna dekat media sosial tu. Dia belajar dengan kita, dia tengok video kita. Macam ni saya ajar ni. Yang bagus dia ambil, dia hormat kita. Yang tak kucing punya, tak bagus, yang biadab punya wireman, dia ambil ilmu kita dalam video ni, dia buat, lepas tu dia buruk kita balik. Padahal dia belajar kita tu. Lepas tu dia sembang, dia lagi pandai dari kita. Padahal dia belajar dari kita tu. Betul. Dia belajar dengan kita, dia belajar dengan saya. Copy paste ilmu saya, lepas tu dia buka company. Lepas tu dia cerita dengan customer, saya buruk. Dia cerita dengan customer, saya tak pandai. Padahal dia tak pandai belajar dengan saya. Kan? Itu yang tak patut tu. Cik dah tahu dah kenapa orang kecam saya. Sebab ilmu, insyaAllah ilmu dia tak sampai. Allah tak bagi ilmu tu kat dia. Tak pinjam kat dia. Allah pinjamkan ilmu tu kat saya. Betul. Dia hati sebab saya dapat. Dia mulalah buat fitnah macam-macam. Sedangkan apa yang saya buat ni untuk kemudahan orang. Betul. Okey. Ada tanya apa ke cik? Tanya. Dah setakat ni faham lah. Alhamdulillah faham cik. Kalau tak faham, cik tengok balik video ni. Dia sama dengan kes kat bawah tu lah. Sama. Jadi macam tu. Semua DB pakcik sama. Okay. Cuma DB dekat dapur. Dekat dapur tu dia tak ada dua macam ni lah. Dalam satu DB tu, dia satu neutral breaker atas. Last breaker bawah. Cik perhatikan brand ni je. MaxGuard. Mana MaxGuard? Itu neutral breaker. Mana yang apa? Brand MaxGuard. Ataupun C32. Apa dia? Zoom rate. C32. Apa tu? C32 ni. C ni. Untuk apa? Yang besar ni, saya tak akan pakai sampai 32. Saya pakai paling besar pun 16. Kalau 32, masuk neutral breaker. Saya paling besar pun 16. Okay. Yeah? Okay, perhatikan C32 ataupun brand MaxGuard.
Max Guard. Ha, tu je lah. Okey, okey. Ada soalan lagi cik tanya saya? Okey, okey. Setakat ni saya faham. Faham cik, eh? Ha, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa nak tanya, saya tanya lagi lah. Ha, tanya cik. Nanti kalau jiran-jiran tanya, eh mahalnya pak cik buat RM50,000 wiring dengan Mah Bayu. Ha, jawab sebab apa mahal. Nanti kalau jiran-jiran tanya, eh mahalnya pak cik buat RM50,000 wiring dengan Mah Bayu. Jawab sebab apa mahal. Rumah kau kalau trip aku nak apa jadi. Rumah aku kalau trip kata aku tak ada masalah, aku relax je kata, aku boleh trace sendiri. Betul. Cakap macam tu. Lepas tu rumah kau kalau trip satu rumah black out. Rumah aku kata kalau trip kalau atas dia black out, dapur dengan bawah boleh pakai lagi. Macam tu. Betul. Okey. Faham. Okey, cik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cik. Okey, okey. Alright, terbaik.